Teman-teman, ini menunya buka puasa kita, ada kentang goreng sama saus tomat. Ada juga petai kesukaanku. Assalamualaikum teman-teman semua. Di video kali ini kita berbuka puasa bareng-bareng sama teman-teman rantau ya. Ada kurma, kemudian ada minumnya es cincau teman-teman, juga ada semangka, ada pisang, ada minuman kotak. Kemudian ini ada agar-agar ya teman-teman. Agar-agarnya ini lucu, dicetak seperti separuh cangkang telur. Enak banget ini. Ini kurma. Nanti setelah kita minum air putih, makan kurma, makan sedikit kita sholat. Dan ini udah pada minum air putih, ada yang makan pisang rebus teman-teman. Ini buka puasa ala di perantauan ya teman-teman. Kita akan mencoba makan satu biji kurma dulu. Dan ini namanya utri teman-teman. Kalau di tempat saya yang terbuat dari singkong. Inilah suasana berbuka puasa di perantauan ya. Ini gak mau pisang, disuapin pisang ini. Ini ajarannya kita Qotmil Quran ya teman-teman. Siangnya, kemudian malamnya kita buka bersama dengan teman-teman seperjuangan kita yang ada di Hong Kong, Grup Hadroh Asyafi'i. Ini makan pisang rebus. Kemudian ada kurma teman-teman. Kurma. Nah, dan setelah selesai sholat maghrib kita makan. Ini menunya, tak lupa juga ada petainya, kentang goreng, ada kurma, ada melon. Pokoknya menunya lengkap banget. Ini campur-campur nasinya. Semuanya pada makan nasi. Ini ada juga baby, babynya lagi minum susu. Habis sholat kita semuanya makan nasi. Ini masih ada yang masih sholat teman-teman. Kita makan dulu ya, jangan lupa berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada petai teman-teman. Ini ada sambal terasi teman-teman, pedas banget. Juga ada apa namanya, sayur sop ya teman-teman, segar banget. Ini ada botok teman-teman. Kita semua pada makan. Setelah makan kita semuanya pulang ke rumah majikan masing-masing. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.